Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama ya kawan-kawan semua. Di sini saya akan berbagi sebuah sejarah atau cerita dari mulut ke mulut tentang asal muasal nama dari Kadungora ya. Kadungora adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Garut dan Kadungora itu memiliki nama yang cukup unik ya. Oke. Simak saja video ini sampai selesai. Kadungora merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Merupakan salah satu kecamatan gerbang menuju Garut. Dan Kadungora merupakan kecamatan yang memiliki akses yang cukup strategis karena dilalui jalan provinsi juga kereta api dan memiliki sebuah stasiun kereta api yang cukup fenomenal yaitu stasiun Leles yang merupakan transportasi rakyat yang menghubungkan ke kota provinsi Jawa Barat juga sekitarnya meskipun sebenarnya stasiun tersebut bernama stasiun Leles yang merupakan salah satu nama kecamatan di Kabupaten Garut. Itulah Kadungora. Selain namanya unik, juga posisi wilayahnya unik. Sehingga berbagai kisah asal-usul nama Kadungora sering diceritakan oleh orang tua terdahulu. Meskipun kisah tersebut belum tentu 100% kebenarannya. Jika kita cermati Kadungora berasal dari dua kata yang menggunakan bahasa Sunda yang kalimatnya disatukan yakni kadu atau durian dan ngora berarti muda. Kalau diartikan atau disatukan menurut bahasa Indonesia berarti durian muda. Beda dengan Garut karena sang menir Belanda yang tergores oleh rumput berduri dan disitulah nama Garut lahir. Kadungora adalah sebuah kecamatan, padahal Kadungora adalah nama kampung yang cukup jauh dari jalan raya, yang konon ceritanya menurut warga di sana dulunya ada pohon kadu atau durian, yang buahnya tak pernah tua, karena tak sempat tua. Fakta yang ada bahwa warga Kadungora setelah menginjak usia muda dan lulus sekolah mereka merantau ke daerah lain dan itu berarti bisa dikatakan atau ada kaitannya dengan nama Kadungora atau menurut istilah bahasa Indonesia durian muda jadi sebuah pohon yang tak pernah tua atau buahnya tak pernah tua karena jatuh muda lagi jatuh lagi tumbuh lagi jatuh lagi itulah keunikan kampung Kadungora karena jumlah penduduknya tidak berubah dan rumahnya pun tidak berubah dan nama Kadungora dipakai buat sebuah kecamatan yang berada di gerbang Kabupaten Garut yaitu Kecamatan Kadungora. Padahal Kadungora adalah sebuah nama kampung kecil yang berada jauh di jalan raya Kadungora. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.